Ibrahim. Saya ditugaskan oleh Pak Ibrahim sebagai penyambung lidah, penyampai kata. Orang ketua-tua mengatakan sebagai juru bicara lah kira-kira. Tamrin Dahlan nama di Tabal, di Tanjung Pinang tempat tinggal, ditugaskan oleh Pak Ibrahim sebagai juru bual untuk menyampai hajat yang besar. Namun demikian, kena hajat hendak saya sampaikan, kena tepak hendak saya dulangkan, kena sirih hendak dicicipkan, maka tak mungkin saya bercakap seorang. Tentulah ada teman saya hendak berbincang. Sedap sungguh si sayur terung sedap dimasak oleh Cik Imah. Di depan saya ramai orang berbaju kurung. Siapa agaknya wakil tuan rumah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin berbahagia, orang tua-tua kami dimuliakan Allah. Bersempena dengan kedatangan satu rombongan pada malam hari ini, kami terlebih dahulu sebagai tuan rumah mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadirannya. Sebab kami menunggu dari tadi dengan rasa susah dan gelisah, dengan perasaan yang susah. Tapi kalau tuan-tuan tak datang, kami lagi susah. Alhamdulillah tuan-tuan semua dah datang. Dan yang tentu sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan kami mohon maaf sedalam-dalamnya. Kemungkinan di dalam persambutan kami ini mungkin tersalah taruk, tersalah duduk, tersalah adab, tersalah tutur kata dan bahasa, tersalah pula tegur sapu antara bapak-bapak sekalian. Sekali lagi atas nama tuan rumah kami mengucapkan maaf yang sedalam-dalamnya. Tamu-tamu yang saya kenalkan ialah saksi saya ini orang luar, Pak Hamid, orang kampung sebelah. Tapi masih kerabat daripada Pak Tan. Dan saya sendiri adalah wakil daripada Pak Tan. Pak Tamrin, setelah kata orang kita ini sama-sama wakil. Encik Entung belajar silat, belajar silat di Pulau Pangkil. Orang sekampung diajak mufakat, kita berdua sebagai wakil. Jadi datang kenari susah nak banyak. Ranting saja awak lenturkan. Datang kemari kalau penuh hajat, cepat-cepat sampaikan. Hari dah dari ayam. Pinang ke Tembilahan nak membeli buah berangan. Dari tadi duduk berjauhan, macam tak nak bersalam tangan. Pali, kena hadat nak disampaikan, hadat nak disanjungkan. Sebelum hajat saya sampaikan, di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip. Baru saya sampaikan hajat. Setelah saya periksa Pak Tamrin, semangat, alhamdulillah, lengkap sirih awak. Ini sepatah kata orang, tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat dan maksud. Saya cicip lah. Orang tungkal ke kampung ujung, silah sebentar kampung hulu. Saya ambil pangkal, awak ambil ujung. Ada penyakit awak kena dulu. Manis si kewan ni. Macam calon pengantin manis dia. Itu semangat. Galas sebatang ujungnya lancip. Penjuluk kelapa tangkainya digenggut. Sirih datang sudah saya cicip. Apa hajat? Apa maksud? Itu dia. Dari Pinang ke Kampung Bukit, nak belayar ke Kuala Tungkal. Apa pasal pinang saya tak digigit? Takut gigi tanggal. Betul ketawa tu. Tok Ali, pengiring adat yang kedua adalah bunga rampai. Daun kelapa melambai-lambai, jatuh sehelai di pokok manggis. Tolonglah terima bunga rampai, nanti bagi dengan mak janda dan anak gadis. Sungai Pulai airnya tiris. Tempat budak mandi-mandi. Bunga rampai puangi majlis. Nanti saya bagi pada nak dari. Tak lupa Pak Janda. Mak Janda perlu Pak Ali. Petang-petang membeli nangka. Nangka dibeli di Pulau Penyengat. Perlu sekali dibagi dengan Mak Janda. Biar Pak Duda tambah semangat. Pancing saya mau tidur. Tok Ali, singkat cerita. Sepatah kata orang, dulu 2-3 bulan yang lalu, 2-3 purnama yang lalu, kita telah berjanji. Selasih berbuah, pinang berbuah. Cempedak mentah sudah merekah, merisik sudah, meminang pun sudah. Hari ini malam datang nak menikah. Yang nak menikah ini dia Pak Ali. Bukan kacang sembarang kacang. Kacang dimasak dengan terung. Bukan bujang sembarang bujang. Tak ada semput, tak ada puluh burung. Memang hebat. Saya tengok dia datang tadi, saya agak terkejut sikit. Terkesima saya. Batang kata orang, batang kemuning.
di rumah Tok Datin. Batang tepang di waktu pagi. Baju pun yang saya kira raja rupa calon pengantin. Dia inilah raja sehari. Sukanya dia. Tuan Ali, ya, tolong terima, terima Pak Ali. Itu kami. Ya, saya. Kata orang Datuk Ang Tua Pulau Tiga. Ke Pulau Tiga berkayu sampan. Awak serahkan seorang penjaga, nanti datang Tok Kadi. Kita nikah. Itu dia. Sebagai mahar perkawinan sesuai dengan permintaan Mariam, yes, waktu kami datang meminang dulu. Yeah. Ini dia Tok Ali. Yeah. Ini ada RM2. Jumlah dia RM88. Ini ada kain selai. Ini ada cincin sebentuk. Itu dia. Buah kelapa banyak tempurung untuk membuat si api unggun. Ini si merak namanya burung. Siang dia tidur, malam dia bangun. Ini nampaknya Pak, bukanlah sarung sebarang sarung. Sarung batik dari Semarang. Yes, bukan saya. Burung sebarang burung. Datang sini nak buat sarang. Nah Tok Ali, ini sebagai mas kawin. Yang lain-lain ini adalah sebagai iringan saja. Sebenarnya Atan ni nak bawa banyak, tapi saya tak beri dia bawa banyak-banyak kerana malam ini nak nikah, bawa ala kadarnya saja. Saya bilang inilah, mudah-mudahan nanti kalau lah jadi nikah betul-betul, baru bawa banyak-banyak. Agaknya tak dapat satu persatu Tok Ali. Saya nak tengok-tengok ini aja lah agaknya ni. Ni pergi ke sungai menangkap beluntas, dapatnya banyak tidak sedikit. Ini Atan bawakan tas, di dalam dia ada rupiah dan ringgit. Baik yang kau tahan. Baiklah. Kalau yang ini Tok Ali, ini nampaknya anduk ni. Pergi ke Belukar menangkap pelanduk. Itu dia. Pelanduk berlari di rumpun buluh. Atan bawa sehelai handuk untuk keramas sebelum subuh. Penting tu nak. Yelah, kata orang bukan pelanduk sebarang pelanduk. Yes, saya. Pelanduk sesat di kebun nanas. Dibawakan juga selai handuk untuk mandi sambil keramas. Pintar. Yang sana Tok Ali, saya. Itu nampaknya sendal. Capal Tok Ali. Itu dia. Tanjung Pinang, Kota Berbatu. Nampak indah dekat Kuala. Itu sendal bukan sepatu, tempat di dekaki bukan ngetok kepala. Ini Tok Ali, ada telekung, ada sejadah. Kita orang tua-tua berpesan ajalah kepada kita semua, terutama kepada pengantin baru, tak ada air orang tayamum. Tayamum itu memakai tanah. Suami imam, isteri makmum, itu tanda keluarga sakinah. Faham Tok Ali. Nah, yang satu yang ujung ni Tok Ali, itu nampaknya buah. Si Awang ni pandai pula dia berjalan-jalan. Kemana-mana berjalan dia bawa buah. Buah tangan. Itu dia. Jadi nampaknya bukan tuah sembarang tuah. Laksamana Melayu keris tersarung. Ini si Awang pandai bawa buah. Semua bulat, tak ada yang lonjong. Saya tengok buah ni ada dua macam. Kata orang, kata orang tua-tua dulu, ambil galah buat penjuluk. Nak menjuluk si buah sentul. Yang ini buah olok-olok, yang itu punya buah betul. Alhamdulillah, saya terima lah. Yang ini sebenarnya Tok Ali, ini kain ni Tok Ali. Sepatah kata orang, bermain apa, ramai budak bermain lastik. Baru berhenti di kala petang. Masih gadis suka berlipstik, dah kahwin berkain kembar. Ini dia, supaya buat baju. Saya kira ini Tok Ali, sebagai iringan-iringan tolonglah Tok Ali terima. Dan yang paling penting, dia ini harus dinikahkan kalau Pak Dua dah datang. Itu dia, indah sungguh si Tanjung Pinang. Wisatawan datang beratus-ratus. Muka pengantin ini nampak tenang, tapi hati bagai gunung nak meletus. Yang paling penting kalau Pak Dua dah datang, tolong dinikahkan. Dari jauh menyunjung duli, dari dekat menyusun sembah. Mohon saya maaf diberi atas segala silap dan salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yalah, buah kurma, buah semak tak sama buat selasih. Semua kami terima dengan jamak, dengan ucapan banyak-banyak terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.